atas saran keluarga juga, akhirnya kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama, secara sederhana, namun sakral dan khidmat gitu. Dan itu benar adanya, video itu benar adanya, kami melangsungkan pernikahan di awal tahun ya. Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima nikah kawinnya Lestiani binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Karena Dede tuh pengen banget dia terus belajar untuk menjadi anak yang baik. Jadi pada saat kakak meminta kepada orang tua, Dede langsung minta izin ke bapak dan mama, dan mama dan bapak juga mengizinkan. Terus akhirnya ya Dede memutuskan untuk Dede pengen jaga mama sama bapak gitu. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Lestian binti Endang Mulyana dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima nikah kawin Lestian binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jangan lupa dukung terus channel Risaka Beauty ya, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.